الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين اللهم أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى الحمد لله الحمد لله Ikhwan dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, daripada Al-Hakim, kita menyambung majlis ta'lim kita, ikhwan. Kita membaca berkenaan dengan afatul lisan. Berkenaan dengan afatul lisan yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan makna bahayanya penyakit lidah. Bahayanya penyakit lidah. Afatul lisan artinya perkara-perkara yang boleh merosakkan lidah. Itulah kata orang tua-tua, rosaknya apa? Santan, rosaknya pulut, rosaknya pulut ke rosak santan? Rosak pulut kerana santan. Kerana pulut santan binasa. Jangan kerak rambut yang balik. Pelan-pelan sikit. Saya lemah semua. Pelan-pelan balik. Ya nak problem. Kuliah baru nak mula. Baik. Itulah yang kita terjemahkan dengan makna afatul lisan. Kerana pulut santan binasa. Artinya kerana lidah, akhirnya kita akan binasa. Maksud binasa di sini, ikhwan, binasa di hadapan Rabbul Alamin pada hari penghisapan. Kita baca, ikhwan, daripada muka surat awal. Kita masuk di bawah bab ribah mengumpat. Kita dah tengok dah dia punya ta'rif. Malam ni kita sambung pada muka surat 20. Penulis membawa kepada kita ayat Al-Quran. Dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Ini ayat 12 daripada surah Al-Hujurat. Terjemahan dia, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesilapan orang lain, kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Firman Allah, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ikhwatul Iman, a'azakumullah. Ini di antara ayat. Ayat yang kedua penulis bawa kepada kita di bawah tajuk kecil dia. Ancaman terhadap pelaku riba. Ikhwan, sekarang ini yang mengancam kepada orang yang melakukan riba, yang mengancam orang yang melakukan riba
bukannya malaikat, bukannya nabi, bukannya manusia, bukannya jin, tetapi Rabbul Alamin. Dia yang mengancam. Itu perlu kita bagi perhatian. Dan Allah Ta'ala itu sangat mampu bertindak di atas apa yang dia ancam. Dan dia pasti bertindak di atas apa yang dia ancam. Maka Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu. Ijtanibu. Mengambil tafsiran daripada Imam Abu Ja'far At-Tabari, wahai orang-orang yang membenarkan Tuhan, wahai orang-orang yang membenarkan Rasul utusan Tuhan, yang mempercayai, membenarkan setiap perkataan Tuhan, arahan Tuhan, perintah Tuhan, dan meyakini segala larangan Tuhan itu ada yang bermanfaat, sangat bermanfaat kepada dia. Itu dikatakan orang yang beriman. Ini tafsiran yang dibuat oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu. Ijtanibu, bahawa itu kita baca dengan panjang, bu, merujuk kepada makna semua daripada kamu, seorang pun tidak kecuali, semuanya kena menjauhi. Subhanallah ikhwan. Allah buat macam tu. Ijtanibu. Semua daripada kamu tanpa seorang berkecuali. Kalau kamu nak mempertahankan iman, maka jauhilah kebanyakan daripada sangka-sangka. Saya fikir kita telah pun bercerita banyak apa makna sangka. Sangka ni apa dia ikhwan? Keputusan hati terhadap sesuatu perkara. Hati kita putih, mulut tak cakap. Itu dipanggil sangka, zon. Hati buat keputusan. Kalau hati belum buat apa-apa keputusan, itu kita tak panggil sangka. Masalah hati tengok satu orang jalan, terus hati buat keputusan, pencuri ni. Itu keputusan. Maka itu nama dia sangka. Kalau baru duk fikir tak masuk. Ya, dia duk kelitin, pergi kelitin. Kita kata dia ni duk buat apa ni? Apa dia? Itu tak masuk. Itu tak masuk dalam dosa, itu tak masuk apa. Tapi keputusan hati, tanpa ada bukti, tanpa ada apa, hati kata dia jahat. Dan yang hati putus itu tak disebut di mulut, duduk dalam hati. Allah kata ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan daripada keputusan hati yang buruk macam ni terhadap suatu kondisi, suatu situasi ataupun satu cerita. Jauhi, Allah suruh jauhi dulu, jangan buat apa-apa keputusan. Hati jangan buat apa-apa keputusan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kata inna ba'da zanni ismun. Inna ba'da zanni ismun. Kerana Allah kata sebanyak-banyak daripada zan, ba'd, sebahagian daripada keputusan macam tu, Allah kata biasanya dosa. Bila kita buat keputusan, kita akan bertindak di atas keputusan kita. Kita akan menghukum di atas keputusan itu. Jadi ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu ismun. Ismun. Ismun ni maksudnya dosa. Baik. Apa terjadi? Tengok ah. Mula-mula tadi Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman. Tengok. Kerana iman duduk dalam hati. Iman duduk dalam hati. Jadi hati tempat nak letak iman ni, dia dengan ismun, dia benda seteru. Kalau ismun masuk, iman tak duduk. Kalau iman duduk, ismun tak duduk. Dia satu tempat, dua benda yang negatif, positif tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk sekali. Kenapa Allah kata ijtanibu kathiran minadh-dhann? Kerana dhann itu bahagian daripada ism. Inna ba'daz-zanni, ba'daz-zanni ismun. Pasal itunya Allah minta tinggal ni siapa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Kalau orang tu fasik, kalau orang tu kafir, kalau orang tu munafik, lain halah dia bawa lah diri dia. Pasal dalam diri hati orang munafik itu memang dah tak ada iman. Orang fasik, orang kafir, musyrik, tak ada iman.
Jadi kalau dia zon sebanyak mana pun, tak ada kesan apa pada iman. Iman dah tak ada. Tapi bagi orang ni yang sayang kepada Tuhan, sayang kepada amal soleh dia, yang dia sayang kepada diri dia, dia nak balik berjumpa Tuhan, maka dia tak boleh buat masuk ism dalam hati dia. Sebab hati itu tempat menyimpan iman. Jadi kalau kita layan az-zan ni kita layan, kita buat keputusan hati terhadap sesuatu kondisi dan situasi tanpa ada bukti, tapi keputusan hati dah ada tanpa disebut di mulut, Allah kata itu kecenderungan kepada dosa. Kalau itu condong kepada dosa, nanti iman akan jadi masalah. Kalau dosa masuk, istilah kita kata apa? Berlaku hakisan. Hakisan kepada apa? Iman. Jadi antara ismun dengan iman, dia akan berlawan. Jadi tak tahulah siapa akan menang. Tapi adat bercakap, kebanyakan daripada ismun, dia kuat. Hati kita lemah. Pasal itu ada nasihat di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Apa dia kata? Jangan duduk dalam majlis ahli bid'ah. Kenapa? Kerana hati kamu lemah. Kamu tak boleh nak tolak apa dia cakap. Kamu tak boleh tapih. Kalau dia bercakap mengayak mata. Satu orang hakim yang tak masuk kot lagi. Kita pergi rumah dia lah. Satu orang perempuan datang kepada hakim, cerita masalah rumah tangga lelaki, tak bagi nafkah lah, tak bagi apa. Tapi dia cerita dengan lendangan ayak mata. Hakim dengar. Kawan ni hakim, tapi kes ni bukan masuk kot lagi. Hakim jumpa pula husband kawan ni. Husband kawan tu cerita biasa. Tanpa ayak mata, tanpa apa. Mana lebih berkesan cerita tu? Ayak mata. Pasal apa? Kerana hati kita lemah. Hati kita lemah. Hati kita cepat terpedaya dengan warna, lingkaran. Cepat terpedaya. Maka, zon ni, kerana dia dosa, dia akan masuk dalam hati kita, dia memperdayakan hati kita, dengan itu, akan berlakulah hakisan kepada iman. Sikit-sikit. Apa yang dimaksudkan dengan berlaku hakisan pada iman ini? Iman secara hakiki tak mungkin tercabut daripada hati kita. Tak mungkin. Tetapi apa yang akan tercabut? Halawah samarah. Ini dua benda penting. Satu nama dia halawah. Satu nama dia samarah. Dengan huruf sa. Sa. Betul tak dong? Sa. Sa dulu kan, lidah dulu kan. Samarah ni maksud dia apa? Buah. Kalau terjemah literal, buah lah. Tapi kalau terjemah dalam ayat ni bermakna hasil. Iman ni akan membentukkan hasil, buah dia. Apa buah iman? Amal soleh. Apa buah iman? Ikhlas. Apa buah iman? Qabul, diterima. Itulah hasil beriman. Halawah ni apa dia? Halawah ini sebab-sebab menyebabkan iman itu boleh bertahan. Kemanisan. Halawah, kemanisan. Baik. Apabila ismun masuk dalam hati, ini untuk keh inilah, keh. Jangan perbesarkan pada dosa-dosa lain. Ini untuk keh apa? Ini untuk yang kita cakap ni. Apa dia? Azan, buruk sangka ni. Tadi saya dah kata dah, apa kita telah tahu makna zon yang dipakai oleh ulama tazkiyah. Bila ismun dia masuk ke dalam hati yang tadinya dia ada iman, keimanan apa makna iman? Tasdiq, membenarkan Allah, membenarkan semua bicara Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan Rasul yang Allah datangkan kepada Rasul, kesemuanya ada tasdiq. Ada suatu pembenaran. Pembenaran itu, iman, dia akan membentuk samar dan halawah. Pertama sekali, dia akan membentuk halawah, kemanisan. Bila kita terima janji-janji yang diberi,
kita percaya pada janji-janji yang diberi, kita akan rasa manis janji yang diberi. Pasal itu kebanyakan orang politik dia kena ada manifesto. Manifesto itulah janji-janji yang akan ditunaikan. So orang akan terliok kepada janji itu. Sekarang Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Janji Allah lah yang paling benar. Bila kita dah terima janji Allah dalam bentuk tasdik, kita membenarkan. Kalau kita buat ini, akhirat Tuhan balas lagu mana? Kalau kita buat ini, akhirat bicara macam mana? Semua tu kita terima, maka kita akan ada kekuatan untuk mengikuti janji Tuhan. Itu nama dia halawah. Kita akan dapat kemanisan nak bekerja. Pasal apa kita duk pegang janji tu? Walaupun orang tak puji aku, walaupun orang tak itu, orang tak ini, tapi Allah nak bagi pada aku syurga, yang syurga tu kalau dapat dengan muatan dia, dengan nikmat dia. Syurga tak main macam sebuah rumah kosong. Syurga main dengan nikmat dia. Untuk itu, kita dapat kemanisan untuk beramal, walaupun kita seorang-seorang dalam dunia. Itu nama dia halawah. Betul? Halawah. Bila ada halawah, dia akan tercipta thamarah. Buah dia. Kita bertekun. Kita bayang kalau kita buat satu kerja tu kita boleh fokus, kita boleh tumpu, apa kita akan dapat? Dengan khusyuknya kita orang meniaga kan? Dengan khusyuknya kita meniaga, kita fokus, kita akan tengok hasil meniaga. Manis buat kerja dengan hasil kerja. Seronok buat kerja. Tak dapat hasil lagi, tapi duduk berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya hasil dia mai. Maka apa hasil daripada kita iman? Hasil daripada kita iman ni Allah bagi pada kita ikhlas. Tu hasil dia. Allah bagi kepada kita, kita dengan ibadat ni kita dapat kekhusyukan. Itu hasil dia Allah bagi. Bila ismul masuk, dosa masuk. Di sini dosa apa? Dosa buruk sangka, prasangka. Bila dosa ni masuk dalam hati, benda pertama dia akan buat apa? Dia akan menghakiskan halawah iman kita pada Tuhan. Dia masuk aja yang ni, sedikit demi sedikit, hari demi hari, saat demi saat, dia akan tarik kemanisan kita bergantung pada janji Allah. Allah janji, kalau kamu buruk sangka, aku tulis kamu dosa. Bila dosa ni masuk, dia buat kita tak indah pada janji itu. Dan dia buat kita mencari alasan. Yang aku duk ingat ni bukan buruk sangka, aku ada bukti. Kita cuma ada bukti, tapi bukti yang tidak terbukti. Maka dia menghakis janji kita kepada Tuhan. Kita duk percaya ke Tuhan tu terhakis. Sikit demi sikit, hari demi hari. Bila terhakis, kita akan hilang halawah di dalam beriman pada Allah. Ayat Quran tak boleh menjanjikan, membangkitkan apa-apa dalam hati kita. Dan samar, samaratun, buah hasil daripada iman akan hilang. Iman tu akan tinggal satu pokok kering, ranting kering yang tinggal akar saja. Maka Allah pesan, Allah kata, ijtanibu, jauhi, jauhi zan. Kerana inna ba'da zanni ismun. Dalam zon itu, keputusan hati terhadap satu benda buruk tanpa ada bukti yang disimpan di hati tanpa ditutur di mulut, itu nama dia zon, itu adalah dosa hati. Dosa hati ni, ikhwan, kalau kita masuk dalam dunia dosa hati, dia dosa besar. Dia bukan dosa kecil. Dia dosa besar yang diselesaikan di mahsyar kalau kita tidak selesaikan di dunia dengan taubat. Dan taubat dia bukan istighfar lepas sembahyang. Taubat dia taubatan nasuha. Tengok Allah kata. Tengok ah. Allah kata kalau zan ini masuk, su'u zan ni jahat. Pasal itu kita kena bubuh su. Su ni masuk jahat. Prasangka macam ni dia jahat, hasil dia sangat jahat. Jahat pada iman. Allah kata tengok jahat dia macam mana. Kalau yang ni mai, yang ni mai, dia nanti mai ekor dia. Dia akan tukar. Halawah kepada iman, samar kepada iman, dia akan tukar kepada halawah pada zan, samarah kepada zan. Apa dia? Tajassasu. Kita akan pergi selongkar aib dia.
kita akan selongkak dalam bentuk nak bagi aib. Tengok. Apakah ta'rif yang penulis bagi kepada kita tentang makna riba? Iaitu apa dia? Riba adalah menyebut aib orang lain tanpa ada keperluan menceritakannya. Tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, betul. Seperti apa? Pihak yang nak bagi hukum. Seperti pihak berkuasa. Seperti pihak yang nak menegakkan keadilan. Lain daripada pihak ni, kita orang lain, cerita tu sampai dan kita jadikan dia seolah-olah kita termasuk dalam pihak yang diperlukan. Untuk apa? Maka ta'rif itu telah diberikan, iaitu menyebut aib orang lain bukan dengan tujuan nak pergi jumpa bagi nasihat pada dia, nak membawa dia ke pangkal jalan tanpa ada keperluan. Cerita tu jadi cerita saja, omongan kosong, tak ada apa. Macam kita biasa minum kopi petang, sambil minum kopi gigitlah riba, maka tak ada sebab. Maka bila tak ada sebab, tengok, sebab dia akan datang, kita akan tajassasu, kita akan pergi selongkak. Setiap kali kita jumpa kebaikan dia, kita berpaling muka. Bila kita jumpa keaiban dia, kita akan sebar. Kita dapat halawah, manih. Manih dalam benda sup. Allah kata, sampai pada peringkat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dan jangan sampai pada peringkat, setengah kamu, apa yang dia buat keputusan di hati, dia mula sebut di mulut dia. Hak dia cari itu, jumpalah. Jumpalah. Semua duk ada di mana? Di sini kan? Semua duk ada di sini. Allah kata, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan sampai jadi riba. Riba ni apa dia? Yang tadi duk dalam hati, yang tadi duk di fikiran, sekarang ditumpahkan di lisan. Bila buruk sangka, keputusan yang tak betul tadi ni, daripada hati dikeluarkan di mulut, maka nama dia riba. Kita telah meribah seseorang. Kita telah bercakap tentang seseorang. Allah Ta'ala mula menyatakan bagaimana Allah memandang hati perut itu. Sekarang ni Allah bagi tahu dia dosa. Bagaimana peringkat dia mengheret kita. Dan ni dengar pula bagaimana Allah menilai hati orang yang terlibat dengan benda ni. Allah kata, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. Adakah suka, Allah Ta'ala kata, salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Adakah kamu suka, kamu makan daging saudara kamu yang mati? Allah tanya soalan tu. Orang nak makan ayam yang dah mati, tak masak pun bau busuk. Perkataan dia adalah maitan. Maitan ni bermakna benda tu ada roh. Mamalia tu ada roh, keluar roh. Lepas tu biang, dia jadi busuk. Keluar dia punya segala benda tak elok, itu baru dipanggil maitan. Kerana tu mayat, sebelum keluar benda ni semua, kena ditanam. Sebab kalau dia keluar benda ni, dia akan jadi busuk. Sebelum warna dia berubah, ayak badan dia keluar, wajib kita tanam dia. Maka Allah kata, sukakah kamu memakan daging saudara kamu yang telah bertukar jadi bangkai? Maka Allah kata, fakarihtu. Allah datang dalam bentuk tanya, istifham. Tapi bukan suruh jawab, nak engkar perbuatan itu buruk. Sukakah hampa? Hampa pergi makan. Ayyakula, makan, cubit, gigit di mulut, kunyak-kunyak, betul-betul hampa telan. Hampa suka buat lagu tu pada mayat saudara hampa sendiri. Allah kata, fakarihtumu. Maka tak ada siapa akan suka. Semua hampa akan membenci perbuatan itu. Kenapa hampa buat satu perbuatan yang aku menilai hampa seperti itu? Aku menilai hati hampa ni busuk, kocok, sejijik orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Kalau terlibat, maka Allah menilai hamba dia, orang makan bangkai ni, cuba pergi dekati dia. Anjing tengah duk koyak bangkai kucing di tepi tong sampah tu, cuba kita dekati, busuk macam mana.
tong sampah tu bukan bangkai orang. Segala ikan lah, apalah kan, sisa-sisa makan pun busuk dia keluar. Ini busuk keluar daripada bangkai manusia. Macam mana jijik yang kita tengok. Sekarang yang jijik tu bukan tubuh badan kita. Pakaian kita smart. Tetapi yang Allah kata jijiknya ialah hati kamu. Busuk ke aku. Kerana ada su'udhan, tajassus dan ghibah. Lepas tu Allah kata, innal wattaqullah. Allah kata bila terjebak dalam ni semua, Allah kata, ingatlah kepada takwa Allah. Bila terjebak, ingatlah kepada takwa Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allah boleh cuci kamu. Dan kenapa ikhwan kena ittaqullah? Kerana tak ada siapa boleh cuci hati yang kotor melainkan hanya Tuhan. Tak ada siapa boleh cuci. Dia bukan boleh cuci pakai klorok ke, dinamo ke. Tak ada. Dia cuci dengan tawab, dengan taubat. Istighfar dengan minta ampun, dengan taubatan nasuha baru dicuci. Kalau macam di baju ni senanglah. Tapi ini cuci hati. Kalau silap kita cuci, hati makin rosak. Kalau kita tak cuci, dia makin kotor. Ada satu perkara kita panggil apa? kita kata apa? Cara Allah susun, ayat-ayat ni Allah susun, ada satu benda kita dapat lihat apa dia? Bila Allah cerita tentang dosa ni, tentang macam mana keadaan benda ni, Allah guna perkataan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi apakah di antara hikmah yang ada pada susunan ni, susunan ayat ni, sirah ayat disusun demikian? Apakah di antara hikmah dia? Bila Allah cerita, Allah kata baliklah kepada takwa. Ingat lagi apa itu takwa. Kenapa ikhwan, di sini ada satu perkara yang dapat kita lihat dalam rentak ayat, iaitu untuk kita mengingatkan diri kita bahawa kita berada di dalam zon ini. Zon su'udhan, zon tajassus, zon ghibah. Untuk kita ingat, kita tengah terlibat dengan benda tu. Untuk kita dengan sendirinya ingat, mustahil, tak akan jadi. Kita tak akan nampak apa kita buat. Yang akan nampak kita buat adalah orang lain. Seperti orang yang menghimpun. Dia sedar tak dia menghimpun? Dia sedar tak masa berjalan? Dia tak sedar. Cuba orang pergi kata kat dia, sahabat, ente menghimpun dalam 4 jam oh. Pala utang 4 jam, aku baru pegang. Baru pegang? Kenapa dia tak sedar? Kerana keasyikan dia masuk. Nak sedarkan dia apa dia? Kena suruh dia tengok keliling dia. Tadi masa hang duduk dengan hang, anak hang duduk buat apa? Dia kata, anak duduk sebelah hang tadi. Alah, hang tengok anak hang pergi mana? Semua tidur terlentang. Hang tengok jam ke apa? Dah masuk tengah hari. Daripada pagi dia tak makan sampai tengah hari. Hang sedar dah buat apa kat anak hang? Kerana himpun sebiji. Anak hang tak makan pagi, anak hang tak makan tengah hari, tidur tergolek lagu tu. Hang asyik dengan menghimpun. Daripada 7 pagi tadi hang duduk depan himpun, sekarang dah nak masuk 12:30, hang tahu tak? Selagi tak ada orang kata benda tu, dia tak akan sedar. Kenapa? Dia masuk dalam dunia yang halawah dan samarah. Yang penuh dengan nikmat dan telah menghasilkan buah. Untuk keluar daripada dunia tu tidak mudah. Siapa nak bagi dia nampak? Allah kata satu aja, wattaqullah. Kalau daripada asal dia ada asas takwa, senang dia diingatkan. Cak, kalau dia kata, bilangnya, apa salah aku? Apa salah aku? Apa yang aku buat? Dah memang cerita dia macam tu, situasi dia lagu tu, kondisi dia lagu tu, hang nak kata apa? Dia tak akan nampak. Kalau suami balik kerja tengok handphone. Tinggal handphone sat aja pergi mandi. Habis mandi pegang balik handphone. Bini tengok, bini akan ingat apa? Agak-agak kita.
Mesti dia ingat lagu tu dia. Kalau kita sibuk, kita sanggup tinggal benda lain untuk tumpu kepada dia, maknanya mesti ada sesuatu yang telah menghiburkan kita di situ, membawa kita ke dunia lain. Sebab kita telah meninggalkan amanah Tuhan. Rumah tangga ni amanah Tuhan. Kalau isteri buat lagu tu pula. Isteri masuk bilik 3 pagi sebelum dia tidur, dalam gelap duk tengok handphone. Bila suami tolak pintu nak tidur, dia buat tutup handphone, dia letak. Suami kan ingat apa? Benda yang sama, suami akan ingat apa yang dia ingat pada suami dia. Tapi tabiat perempuan, dia akan kata apa? Dia akan kata, abang mesti ada perempuan. Dia tak kata perempuan lain, dia akan kata betina lain. Tapi kalau suami kata kat dia, hang, apa yang hang larang aku dulu buat, sekarang hang ada dalam dunia tu, awak hang ada orang lain ke? Dia mati-mati, dia akan kata tak. Tapi pasal apa hang buat macam ni? Aku duk ada, hang dah tak boleh lepas daripada handphone. Hang tak boleh lepas daripada handphone. Dengan Facebook hang, dengan kau, dulu hang tak macam ni, tapi pasal apa lah hang macam ni? Hai, ingat tak? Last kali bila aku sentuh hang? Dia kata baru 2 minggu sudah, kepala otak hang 3 tahun sudah hantar tak? Dia boleh kata 2 minggu sudah. Apa maksud dia? Benda itu sangat mengasyikkan dia. Allah bagi tahu pada kita, ikhwan. Bila kita telah buat keputusan tentang satu keputusan hati, tentang satu kondisi, tentang satu situasi, tentang satu keadaan, based on story or whatever, kita telah membawa dunia kita, hati kita pada dunia lain. Dan dunia tu dunia yang keluar daripada daerah dan wilayah iman. Kita akan masuk dunia yang kita sangat asyik. Dia penuh dengan tajassus. Dia penuh dengan, akhirnya, lisan kita ini penuh dengan riba. Siapa orang pernah riba dan dihukum diri dari riba orang? Ada tak ada? Mana ada? Tapi cuba kalau dia ambil muhasabah yang kita duk belajar dah, Ibn Qayyim kata, lepas kita sembang dengan orang, sebelum kita kata subhanakallahumma wa bihamdika tu, kita nak tinggal majlis kita, sebelum kita kata tu, kita renung balik. Berapa banyak kalimah kita bersembang tentang zikrullah, tentang Allah, tentang Nabi, dan berapa banyak tentang hal dunia semata-mata. Kau dah boleh tahu di mana kedudukan kau di sisi Tuhan. Tak payah Allah bagi tahu di mana kedudukan kau. Allah, kau sendiri boleh tahu. Pasal itu Allah ubat kita dengan wattaqullah. Tak apa kata Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah itu tawwab, Allah itu rahim, maha penerima taubat dan maha penyayang. Subhanallah, ikhwan. Kemudian penulis membawa kepada kita, ikhwan, penulis membawa kita untuk berbincang lagi tentang hal ini dengan satu ayat. Kata penulis, Allah Ta'ala berfirman, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ. Kecelakaan bagi pengumpat, kecelakaan bagi pengumpat lagi pencela. Penulis membawa ayat ini. Perkataannya, Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan وَيْلٌ. Wailul likulli. Celaka, binasa, bermakna Allah Ta'ala kata tak akan selamat. Orang ni, golongan ini, tak akan selamat bila dia mati. Tak akan selamat. Wailul menunjukkan uziba halaka. Pasti diazab dan pasti celaka. Itu perkataan wailul. Likulli, bagi setiap. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Ada ulama kita, mereka kata, ini pandangan yang pertama, humazah, humazah bermakna hamaz bil qawl, iaitu kita bercakap tentang buruk orang dengan mulut. Itu makna humazah. Lumaz bermakna bil fi'li,
dengan perbuatan kita, action, dengan action kita. Kita mempertuntunkan balik apa-apa keaiban dia dalam bentuk isyarat. Ada pandangan yang pertama demikian. Pandangan yang kedua menyatakan humazah bermakna ta'an, lumazah bermakna mu'ayyab. Ta'an bermakna kita kutuk, kita laknat. Itu makna humazah. Yang kedua bermakna kita mengumpat dia. Artinya ialah menghina dan meremehkan dia. Pandangan yang ketiga menyatakan humazah bermakna bilyad wal ain, lumazah bermakna bilisan. Humazah bermakna kita umpat dia dengan tangan, dengan isyarat mata. Lumazah bermakna kita bercakap dengan lisan kita tentang keaiban orang. Bila kita sebut aib orang dengan perbuatan, ini semua masuk di hati ataupun bagi isyarat. Semua ni dia masih tak clear. Dia masih tak clear. Yang clear apa dia? Yang clearnya kita tahu, kata kita nak ejek dia, kita nak camdek dia, kita nak aibkan dia. Itu kita tahu. Cuma respon yang kita bagi, isyarat yang kita bagi tak jelas. Satu orang kata lalu kita pendek, dia kerdil lah, tetapi tak jelas. Tapi kita yang buat lagu tu, kita tahu nama itu kita. Yang tu saja kita tahu, tapi orang lain tak tahu. Kita buat isyarat mata, buat isyarat mulut, jeli kawan. Ataupun dia mai kita buat ni, itik gembor-gembor tu, gedeng-gedeng mai dah jalan. Kesemua tu tak jelas. Tak jelas. Tetapi apabila kita sebut dengan lisan, maka tak dapat dinafikan kejelasan maksud dan hala tuju dan niat kita. Walaupun dia tak jelas dan ada bahagian jelas, namun Allah guna kedua-dua kondisi ini dengan perkataan wailul likulli humazatin lumazah. Allah kata aku ancam dengan neraka, aku ancam dengan celaka di akhirat daripada dalam kubur lagi, aku ancam dengan azab bagi setiap orang yang mengumpat, mengaibkan orang, yang buruk sangka pada orang, dan dia membuat benda itu dengan cara samar ataupun terang-terang. Subhanallah. Ikhwan, takat ni kita baca tidak ada kelebihan bercakap aib orang. Tidak ada kelebihan. Langsung tak ada kelebihan. Allahu Akbar. Allah ancam. Orang berzina, berat. Zina ni beratlah. Dia ada hudud dia. Mengumpat tak ada hudud. Orang mengumpat ada tak hudud? Tak ada. Dia tak ada hukum hudud. Kan? Orang zina ada hukum hudud. Sama ada dia dah kahwin ataupun dia tidak. Tidak kahwin. Dia ada kaedah dia bertobat. Tetapi Allah tidak menyebut perkataan ini kepada orang berzina. Wailul. Tak. Allah tak sebut. Allah kata, la taqrabu zina. Jangan hampir. Sebab kesan dia buruk. Tapi untuk orang mengumpat, Allah guna kalimah ini. Sebelum dia buat lagi, Allah kata, hang pasti celaka. Hang pasti celaka. Syekh Utsaimin, dalam masa dia memberi terjemahan, syarahan kepada Riyadhus Salihin, ketika Imam Nawawi membuka bab riba dalam Riyadhus Salihin, bila masuk hadis pertama tentang bab mengumpat dalam Riyadhus Salihin, Syekh Utsaimin kata sepatah dalam syarah Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Dia kata perbuatan mengumpat. Ini bukan hadis, ini perkataan daripada Syekh Utsaimin. Dia kata perbuatan mengumpat, perkataan mengumpat bila tertumpah di mulut, duduk dalam hati lembab. Pasal dia masih zon. Bila dia keluar di mulut, keputusan dah ada di lisan.
pop kata keluar di mulut. Dia kata apa? Dia kata dosa ini tak akan dapat ditebus dengan semayang, dengan puasa, dengan sedekah dan dengan apa-apa amal soleh. Tak boleh. Selagi dia duduk dalam hati, boleh lagi. Tapi bila dia duduk di mulut, hang start bercakap, si Anu jahat. Hang confirm, si Anu ada aib, si Anu buruk. Kita canang pada semua orang. Dia kata apa? Kita telah berdosa. Dalam keadaan apa? Kita tidak ada bukti. Ataupun bukti ada. Kita bukan di pihak awal tadi saya beritahu, kita bukan pihak berkuasa, kita bukan mangsa, kita bukan saksi, kita bukan orang yang duduk dalam, boleh faham tak saya kata? Kita bukan duduk di dalam kes tu. Kita pihak lain. Kita adalah juri yang tidak berbayar. Kita hanya menghangatkan kisah saja yang dalam tarikh mengumpat tadi dia kata apa? Kita tanpa ada keperluan kita masuk campur. Syekh Utsaimin kata ketika itu, dosa yang kamu melibatkan orang ini, kamu tak boleh tebus dengan sembahyang kamu, dengan puasa kamu, dengan sedekah kamu, dengan amal soleh kamu. Kerana dosa ribah akan dibawa sampai ke mahsyar. Macam mana nak selesai? Oh, subhanallah. Polis, polis boleh tanya dia polis. Hakim boleh tanya dia hakim. Lawyer boleh tanya pasal dia yang pegang kes tu. Ini masalah siapa betul, siapa salah. Now we are audience only. Kita adalah penonton luar gelanggang. Kita macam mana? Hakim tak ada tanya. Kita kata memang dia salah. Hakim, hakim tak ada kata apa lagi. Hakim, hakim tak ada kata apa. Dia memang salah. Lawyer tak ada tanya. Apa lah tanya-tanya apa. Gantung tu ya. Tanpa ada keperluan. Kata Utsaimin, sebanyak mana kita masuk campur dan menyusahkan kawan tu, tak selesai kita dengan Tuhan di hari akhirat. Walaupun kita tengah buat ibadat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kerana Allah menggunakan perkataan yang dahsyat. Wailul likulli humazatin lumazah. Tak pernah Tuhan cakap dulu ni. Allah kata, aku garanti yang akan celaka kalau hang terlibat benda ni. Kerana apa? Kerana apabila luka perasaan, dia lebih berat daripada luka, luka jasad. Dan biasanya riba, dalam konteks riba, kawan yang kena riba tu, dia merana seumur hidup. Subhanallah ikhwan. Dan kebetulan ikhwan, antum tengok tarikh riba ni, apa-apa dia kebetulan riba ni benda betul. Bukan benda fitnah. Benda betul, memang aib betul dia buat. Cuma penglibatan kita tak ada keperluan. Untuk apa kita terlibat? Kita terlibat sekadar lebih nak menzahirkan aib dia saja. Kita bukan pihak yang terlibat. Ada satu perempuan, dia pergi jumpa satu mufti. Dia bagi tahu suami dia lagu ni, lagu ni. Yalah, mufti tu perlu dengar. Perlu dengar. Dia dah selesai dah dengan mufti tu semua. Mufti tu dah bagi fatwa habis. Dia pergi dengar satu ceramah mana. Kebetulan ustaz tu cerita pasal mengumpat. Dia mai jumpa ustaz tu. Dia cerita balik benda yang sama. Sedangkan mufti tu dah selesai dah bab dengan dia. Dia cerita ke ustaz. Cerita-cerita-cerita, ustaz tanya sebatah. Dia kata, saya dah jumpa mufti. Itu ustaz tanya, mufti kata apa? Mufti dah bagi penjelasan semua. Lepas tu, kalau mufti dah bagi penjelasan, kau dah tahu hukum, kau cerita balik kepada orang yang tak terlibat ni pasal apa? Dan ustaz tu tahu dah kes tu telah diselesaikan oleh mufti dan melibatkan aib rumah tangga orang, perlu apa dia tak ada telinga dengar? Dan perlukah kuliah minggu depan akan datang, dia ungkit balik cerita tu. Kita telah terlibat dengan benda yang menyebabkan kita pun tak tahu, kadang-kadang hidup kita tak berkat sebenarnya. Kita pasal apalah kita buat ni tak jadi, pasal apalah kita buat ni tak jadi. Rupanya ikhwan, keberkatan itu putus daripada hidup kita kerana benda yang kita tak sangka kadang-kadang. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Orang, kata Imam Ibn Qayyim, orang yang apabila aib dia dicerita. Ini untuk orang tu, orang tu. Orang yang aib dia dicerita. Ibn Qayyim kata apa?
apabila dia dengar orang bercakap aib dia, benda pertama dia kena buat, dia kena istighfar dan taubat. Kenapa sekian lama aib dia buat, Tuhan tutup, hari ini Tuhan buka? Kenapa? Dia kena istighfar. Dia kena istighfar, dia kena taubat. Astaghfirullah ya Allah. Hari ini hang nak cuci aku dengan cara yang kasar. Kenapa? Kerana mungkin dosa aku buat ni cukup kasar. Dia istighfar. Dan ubat terbaik untuk dia apa dia? Diam. Jangan bela diri. Diam. Akan membersihkan diri dia. Ingat dah balik cerita? Cerita siapa yang Allah suruh dia diam? Bila orang tanya kat dia, mana lelaki yang? Mana bapa budak ni? Siapa dia? Maryam. Maryam kena ujian secukup-cukupnya dia kena sampai hari dia beranak. Dia telah wujud bukti saintifik Maryam bersalah. Han nak pergi habak pada orang apa beranak tak ada jantan sentuhan. Saintifik. Sangat tak payah duk pakai apa-apa. Saya jantan mana tak pernah terus tapi saya bunting. Hai. Hanya aku makan daun ketum ah. Sampai apa orang cakap aku tak boleh nilai. Tapi Allah bagi tahu pada Maryam, hak ucap ni. Inni nazartu lirrahmani sawman. Allah kata, Maryam, puasa. Tak usah bercakap dengan orang. Diam adalah ubat untuk orang. Diam. Jangan jawab. Apabila kita jawab, kita akan membuka lagi aib kita. Lagi aib kita. Lagi aib kita. Untuk orang yang terlibat dalam membuka aib orang, dia kena ingat benda ni. Untuk orang yang terkena aib dia dibuka, dia kena apa? Istighfar dan taubat. Walaupun dia tak salah. Aku tak salah. Kenapa? Dah. Bila Allah pilih kita diuji, mesti ada benda Tuhan nak cuci daripada kita. Cuci daripada benda kita tak tahu, dan mesti ada benda Tuhan nak angkat derajat kita naik. Maka jangan kita heret diri kita sedih dengan ujian itu sampai kita meninggalkan istighfar dan taubat dan muhasabah diri. Jangan. Tengok Quran didik kita, ikhwan. Ikhwan. Nabi dalam riwayat Muslim, Nabi kata apa, ikhwan? Dalam hadis Abu Hurairah. Tengok Nabi ajak kita. Nabi kata, kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Pendek je hadis ni. Nabi kata, kafa bil mar'i kadiban. Nabi kata, cukuplah satu orang itu, al mar'i, satu orang itu akan tanggung dosa bohong. Cukup dah. Satu orang tu tak boleh keluar daripada dosa bohong. Ayuhaditha bikulli ma sami'a. Kalau dia cerita balik apa yang dia dengar orang cerita, dia pasti bohong. Sebab tak ada orang boleh bercerita dalam momen. Tak ada. Momen. Tak ada. Momen tu siapa dia? Momen tu kawan yang dituduh dan kawan yang menuduh. Dua dia pasti aduk dalam momen. Kita pendengar luar momen. Dia di luar momen tu kita... Bini kata kat lelaki... Ha, kalau abang tak suka kat saya, abang boleh mambih keluar abang. Ada pun lelaki dia nak keluar. Bekali apa lelaki dia nak keluar. Ha, keluar tu, terus aduk masuk balik yang melingkuk buang habis. Ayat tu, lelaki dia faham apa? Ayat tu disebut dalam suasana marah, dalam sesuatu berkelai. Lelaki dia nak faham apa? Agak-agak lelaki dia faham apa? Dia kena hambat. Ha? Bini aku hambat aku. Dia faham bini dia hambat dia. Salah tak dia faham lagu tu? Abang kalau tak suka dengan saya, abang pelengkuk keluar abang. Dia kata lagu tu. Ni amat, ni nak pergi mana ni? Kata aku nak keluar. Kalau nak keluar juga, terus duduk balik dah. Ha? Dia cakap dengan marah. Time tu time berkelai. Lelaki mesti faham apa? Dia hambat. Satu keadaan lain pula, Lelaki kata kat dia. Ha, kalau hang tak suka, hang keluar. Hang tak payah balik. Dia nak faham apa?
Dia faham, hamba dia keluar, suruh tinggi dia kan. Dua-dua orang ni, katalah pergi jumpa satu orang. Pergi jumpa mak masing-masing lah cerita. Hak bini kata kat mak dia, mak, laki cik ambak cik keluar. Laki cik perambat. Biasanya orang tak akan guna lah ayat dia halau. Sebab halau tak nampak marah tu tak? Dia hambak cik. Dia tendang cik keluar. Dia nak dipakai ayat yang orang faham dengan satu makna. Dia halau cik mak. Hak laki pula pergi cerita kat mak dia. Mak bini cik halau cik. Dua-dua orang mengucap benda yang sama. Kita buat nilaian. Orang jantan kalau kata lagu tu kat bini dia, kalau semua orang dengar, orang kata jantan tu halau bini dia. Kalau bini kata kat laki lagu tu, semua orang akan kata, bukan bini yang halau, ha? Dia marah kan, ha? Takkanlah dia nak halau. Ha? Tapi ayat yang sama. Keluar kepada perempuan, dia jadi lain. Keluar untuk laki-laki, dia jadi perambat. Sekhuan, ayat. Sebenarnya, siapa yang akan faham ayat itu? Dua orang yang duduk dalam situasi itu. Bukan kita. Bukan kita. Kita tak kena ayat itu. Kita tak kena ayat itu. Kalau kita kena pun, kita kena dalam kisah bergurau senda. Kat mamang main rumah saya. Saya kata, mamang kalau tak makan betul-betul, saya tendang keluar. Takkan mamang nak pergi habak ke orang, aku pergi raya rumah dia, dia nak tendang aku keluar. Tak. Mamang takkan rasa pasal kita cakap dalam situasi melawak. Ada satu orang, dia dengar. Saya kata lagu tu kat mamang. Dia kata, mamang, gamuk satu ustaz kata kat mamang lagu tu. Mamang kawan dengan dia punya lama, dia nak tendang mamang. Berapa umur dia? Ni api dia cucu tu lah. Berapa umur dia? Berapa umur mamang? Mamang korang hajar macam kau ni. Pasti apa mamang tak marah? Kerana mamang duduk dalam situasi. Kenapa kita hasut dia? Kerana kita tak duduk dalam situasi. Orang tak duduk dalam situasi, tak boleh buat keputusan untuk orang duduk dalam situasi. Kita tak terlibat semua dengan benda ni. Tiba-tiba kita bercakap. Dalam situasi suatu benda, kita bercakap. Luar situasi. Dan masa kita buat itu semua, tidak ada keperluan untuk kita. Kata Syekh Utsaimin, benda ni tak selesai di dunia. Subhanallah, ikhwan. Ikhwan. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini seperti dalam riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Cerita Abdullah bin Amr bin Al-As. Cerita hadis ini hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi. Di sisi Imam Al-Hakim, hadis ini hadis yang sahih. Nabi kata inna Allah yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq. Nabi kata, aku nak cerita kat hangpa satu kejadian di mahsyar. Satu kejadian di mahsyar. Bagaimana Allah Taala membebaskan seorang hamba yang lama duduk dalam neraka. Dia masuk neraka. Kemudian dia keluar. Allah nak bebaskan dia daripada neraka. Pada hari kiamat itu, Allah persaksikan dia. Nabi kata, Tuhan buat kat dia macam ni. فَيَنْشُرُوا عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِّيلًا كُلُّ سِجِّيلْ مِثْلُ مَدَّ الْبَصَرِ. Allah bawa kat dia, selama dia hidup dalam dunia, semua buku yang malaikat tulis kat dia. Nabi kata, buku tu lebih kurang ada 99 cacatan. Nabi kata, bila dibuka satu buku, 99 buka satu je. Nabi kata, dia punya luas buku tu, madal basar, sejauh mata memandang. Himpun semua, dia buat dengan detail. Saat, jam, masa, minggu, hari, semua detail. Dia ada 99, dibuka satu sijil saja. Seluas mata. Mana habis Tuhan cerita semua yang dia buat.
Habis itu summa yaqul, Allah kata sepatah kat dia, atunkiru min hadza syai'a, ada benda dak hang nak engkar? Allah kata ada dak benda yang hang nak kata hang tak buat? Ha, tak mana-mana kan. Azalamaka katabtani al-hafizun, ada dak malaikat aku tulis benda yang zalim tentang hang? Lah ni hang bagi tahu. Hang bagi tahu kat aku. Kalau ada benda hang nak engkar, malaikat buat zalim kat hang, hang bagi tahu kat aku. Inilah malaikat duk jaga hang selama ni. Dia kata dekat Tuhan, dia kata la ya Rabbi. Dia kata tak ada. Semua betul. Allah kata kat dia sepatah, afalaka uzrun? Hang ada dak nak bagi alasan apa-apa? Kenapa semua ni hang buat? Hang ada dak alasan? Hang nak bagi apa keuzuran kat aku, alasan? Hang nak bagi ada dak? Dia kata la ya Rabbi. Dia kata tak ada. Aku baru keluar daripada neraka kerana dosa aku buat zalim ke orang. Aku buat zalim ke orang, aku masuk neraka. Ni pula aku kena hisap dosa aku dengan hang pula. Maknanya aku kena masuk neraka pula. Dia kata kat Tuhan. Tadi dia masuk neraka dah. Okay, apa? Dia dihukum sesama manusia. Tadi ya. Okay. Dia buat zalim ke orang. Semua kikih yang kita cakap ni. Dia masuk neraka lama, dia kena azab. Bila dia keluar, fasa kedua, Allah hisap antara Allah dengan dia pula. Dia duduk dalam neraka tu macam mana dia meraung, Allah yang maha tahu. Dia keluar kali kedua bila Tuhan duk cakap lagu ni, dia kata masuk pula ni. Bila dia kata dekat tu, dia kata dekat Tuhan, la ya Rabbi, tak ada Tuhan. Aku rasa aku tu masuk neraka balik. Tuhan kata kat dia sepatah. Tuhan kata, bala, inna laka indana hasanatan fa innahu la zulma alayka al-yawm. Tuhan kata dah. Hak Tuhan kata, bahkan bila tunjuk semua dosa dia dengan Tuhan ni, Tuhan kata hang ni di sisi aku, Tuhan kata ada satu benda baik hang buat. Hang ni hang dengan aku, hang ada satu benda baik. Tadi tu hang dengan orang. Ni hang dengan aku. Aku nak kira hang dengan aku ni. Lepas ni aku nak letak hang mana. Hang ni Tuhan kata, ada satu benda baik hang buat kat aku. Yang aku daripada awal di dunia dulu aku dah kata, aku tak akan zalim mana-mana hamba aku. Aku akan angkat benda baik yang ada kat hang ni. Dan kita akan tengok. Benda baik hang buat tu, aku nak letak di atas al-mizan. Dan aku nak timbang dengan semua kejahatan hang yang ada dalam 99 buku ni. Nak menentukan hang nak pergi mana pula lepas ni. Tak ada apa, dia kata Tuhan, tempat aku di neraka. Aku masuk neraka. Maka Tuhan kata pada malaikat, maka dalam Nabi kata dalam hadis ni, fatukhraju bitaqah. Dikeluarkan bitaqah. Saya tidak tahu bitaqah dalam hadis ni maksud dia apa. Tapi kalau sebutan biasa, bitaqah ni macam kad nama kita tu. Satu kad kecil, bitaqah. Ada satu, dikeluarkan satu tulisan di atas satu kecil punya kertas. Fiha, di atas bitaqah tu, di atas sekeping kertas tu, ada satu tulisan. Allah bagi dia tengok. Apa ditulis atas tulisan itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tu saja. Berkeluar, ada tulisan tu. Dan dia tengok benda tu. Tuhan tengok. Tuhan kata, uhdur waznaka. Tuhan kata, ambil bitaqah ni, letak di atas penimbang. Dan Tuhan kata, ambil semua buku dia 99, letak sebelah, timbang. Bila Tuhan kata lagu tu, dia dengar. Dia kata sepatah dekat Tuhan. Dia kata, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi as-sijalat. Dia kata, Tuhan, 99 aku punya buku dengan kertas sekecil ini, apanya harap akan jadi pada aku?
aku confirm masuk neraka. Dia kata kat Tuhan. Nak timbang apa lagi Tuhan? Tak payah timbanglah. Janganlah buat kat aku macam ni. Tuhan kata kat dia. Tuhan kata fa innaka la tuzlamu. Tuhan kata aku tak akan zalim kat hang. Walaupun sekecil mana kebaikan hang buat, aku tak akan zalim. Fatudu as-sijilat fi kaffatin wal bitaqah fi kaffatin. Tuhan kata tak usah peduli kat dia ni, pergi timbang. Bagi dia tengok. Ambil 99 buku dia yang sebesar mata memandang tu, seluas tu, letak sebelah, letak satu bitaqah yang tertulis di atas dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Timbang. Bila timbang, fatashatis sijilat wa thuqilatil bitaqah. Nabi kata ringan 99 buku dia, berat bitaqah itu naik ke atas. Berat tulisan tu. Allah kata kepada dia sepatah. Allah kata abdi. Allah kata hambaku. Fala yathqulu ma'asmillahi syai. Nabi kata, Tuhan kata kat dia, hambaku. Sekali dalam hidup bang sebut nama aku, tak ada benda boleh tanding beratnya sebutan hamba di sisi aku. Bila satu hamba sebut nama Allah dengan ikhlas, Allah angkat keikhlasan itu naik ke langit, diletak di atas satu penimbang ringan segala yang lain-lain, berat lagi. Bila disebut nama Allah, tidak ada yang boleh menandingi nama Allah. Maka Allah kata kepada dia, hambaku, tempat kamu di syurga. Subhanallah. Tengok. Ini dalam kehebat apabila kita bersalah dengan Tuhan. Tapi bila kita bersalah dengan orang dalam bentuk-bentuk yang tak patut kita buat salah, maka hak-hak mula tadi itu masuk neraka, keluar balik. Nabi juga cerita dalam hadis ini. Bila Nabi-Nabi cerita, Nabi kata ada satu orang masa dia duduk dalam dunia, dia sentiasa menjadi mangsa orang buat zalim. Orang buat zalim kat dia, seolah-olah macam dia masih hidup dalam dunia tak ada apa pembelaan, siapa pun tak bela dia. Akhirnya dia mati. Dia pun tak dapat apa pembelaan dalam dunia. Orang buat zalim kat dia begitu banyak. Dan dipanggil semua orang yang buat salah kat dia itu begitu banyak. Tuhan panggil dia. Orang yang kena zalim dalam dunia ni. Dan mereka ni semua masih hidup pun tak ada meminta maaf kat dekat dia. Ingat ikhwan, dosa kita ni, kalau dosa kita tak sampai bagi mudarat orang, kita tak minta maaf pun tak apa. Tapi kalau dosa kita sampai mudarat orang, yang tu kena minta maaf. Kita mengumpat sikit-sikit yang tak ada mudarat apa, tak sengit rezeki dia, tak hancur rumah tangga dia, tak jatuh maruah dia, macam kita lah. Kawan kita main lambat. Ini mesti bintang tak mana-mana punya radik. Yang tu tak apa. Yang ni heavy-heavy ni. Kita cakap pasal rumah tangga dia. Beritahu kat bini dia, hang tu tak lelaki hang duduk bersandiwara, berpoya-poya di luar. Lingkuk rumah tangga dia. Dia ni menjadi mangsa kezaliman. Dia mati. Bila masa nak dihisap, dengan sedihnya dia berdiri di hadapan Tuhan, Nabi kata, Tuhan panggil dia. Dihisap. Hadis tu panjang, saya pendekkan. Tuhan tunjuk kat dia kat atas. Tuhan kata, tengok tu. Dekat situ ada satu mahligai istana, duduk ada dalam syurga. Tuhan kata, nak dijual. Ha, nak beli tak? Nak jual tu? Ha, nak beli tak? Dia kata kat Tuhan, dia kata, aku nak beli ngapa? Akhirat ni aku pun telanjang. Ngapa aku nak beli? Tuhan kata, sebab kalau Tuhan bagi syurga, maksud dia apa? Syurga luas mana? Luas langit dan bumi. Kalau dia dah duduk dalam syurga, Tuhan kata tu nak bagi syurga ke hang, bermakna dia akan naik syurga lebih tinggi. Tu kata, tu nak jual tu. Dia kata, Tuhan aku nak beli dengan apa? Allah kata, ada. Sudikah? Tuhan kata, hang maafkan semua orang ni yang Tuhan punya. Hang sudi tak? Segala sakit hang, derita hang, hang maafkan dia bang. Hang duduk kat situ.
Dia dengar-dengar perkataan tu, dia kata, Tuhan, telah pun aku maafkan mereka. Allah kata, yang Tuhan punya, pilih masuk. Oh, subhanallah. Tengok, Nabi bimbing kita. Nabi bimbing kita, ikhwan. Subhanallah, ikhwan. Karena tu ikhwan, kita kena hati-hatilah dengan larangan yang Allah Ta'ala sebut. Maka penulis bawa kepada kita satu ayat lain. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apakah maksud penulis bawa ayat ni untuk tajuk ni? Yang ni kita tengok lagi sekali, ikhwan. Apakah penulis nak kaitkan ayat ni dengan tajuk-tajuk di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.